Gerhana matahari cincin yang bisa dilihat secara langsung hari ini. Disikapi umat muslim di kota Binjai dengan melaksanakan sholat gerhana. Ratusan umat muslim di berbagai masjid siang tadi melaksanakan sholat gerhana matahari secara berjamaah. Salah satu masjid yang melaksanakan sholat gerhana matahari adalah Masjid Jamik At-Thohirin yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Binjai. Pelaksanaan sholat gerhana ini dimulai pada pukul 11:30 dan diikuti puluhan jemaah masjid. Setelah melakukan sholat berjamaah 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah sholat gerhana. Dalam isi khutbah, Ustadz mengajak umat muslim untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah, sebab gerhana matahari cincin yang bisa dilihat secara langsung di tanah air merupakan kuasa dari Allah, dan menjadi pembelajaran bagi umat. Sayangnya di kota Binjai sendiri, fenomena gerhana cincin ini tidak begitu jelas terlihat karena tertutup awan hitam. Namun sejumlah warga juga sempat mengabadikan gerhana matahari cincin ini dengan menggunakan telepon selulernya. Selain di masjid ini, ratusan umat muslim di kota Binjai juga melakukan sholat sunat gerhana di sejumlah masjid lainnya, di antaranya di Masjid Agung Kota Binjai, dan sejumlah masjid lainnya yang tersebar di 5 kecamatan. Kegiatan sholat gerhana ini dimulai secara beragam, ada yang dimulai sebelum sholat zuhur dan ditutup dengan sholat zuhur berjamaah, dan ada pula yang dilakukan setelah sholat zuhur berjamaah. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.